Yeah, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi bareng Bang Monjeng di sini. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua tentunya selalu dalam keadaan sehat, tetapi dan jolali, gas terus tentunya. Nah, kalau Bang Monjeng sudah ada di setup ini berarti ada street race lagi nih. Nah, street race kali ini nggak jauh-jauh dari video sebelumnya nih. Dimana di video kali ini Etiu opak-opak main lagi. Ini heran banget ya, malam minggu main lawan Raja Speed, minggu sore atau minggu malam main lawan FU-nya RMRS, dan Senin malamnya main lagi nih di Sade, Loteng ya mainnya, dimana FU opak-opak yang dibawa sama WG Andrian yang bawa, melawan FU Barokah Jaya yang dibawa sama Ihwal. Nah, di kali ini mereka main di sirkuit Loteng, yaitu di Sade, di mana mereka mainnya gandeng 4 juta. Dari kemarin 3,5, 4 juta, 4 juta, ya mungkin muter-muter di situ terus ya. Nah, tanpa banyak babi ibu, mari langsung saja dulu kita lihat race-nya guys, yuks. Yes, tadi itu adalah race dari FU Opak-Opak melawan FU Barokah Jayang yang dibawa sama Ihwal. Dan sorry banget, ternyata Bang Monjeng nggak dapat footage finishnya. Tapi dari menurut info dari netizen racing yang ngirimin videonya ke Bang Monjeng, itu sudah win FU Opak-Opak yang dibawa sama WG Andrian tanpa ada keraguan lagi ya. Ini kalau kita lihat-lihat, FU Opak-Opak kemarin malam minggu menang 3,5 kalau nggak salah ya. Terus minggu malam kalah lawan RMRS. Dan ini win lagi nih. Jadi ya mungkin duitnya muter-muter di situ terus ya. Ya tapi ya gitulah balap ya. Lagi apa ya? Ini lagi banyak-banyak yang nyari nih FU Opak-Opak nih. Dan thank you sekali lagi buat netizen racing yang udah mau berbagi footage-nya ke channel YouTube Monjeng Speed. Bang Monjeng thank you banget.
Dan like jika teman-teman suka videonya, dislike aja kalau nggak suka videonya. Komen kalau ada yang perlu ditanyain atau dikomentari tentang isi video kali ini. Dan buat support terus channel YouTube Monjeng Speed biar Mang Monjeng makin semangat bikin videonya. Tentunya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman selalu dapat update kalau Monjeng Speed ngupload video baru. Serta buat teman-teman yang pengen tahu terus update atau project-project yang sedang kita kerjakan di Monjeng Speed, bisa juga follow Instagramnya @monjengspeed di sini. Bang Monjeng bakal banyak upload teaser-teaser di situ mengenai video atau project yang akan kita kerjakan di channel itu Monjeng Speed tentunya. Dan buat teman-teman yang juga pengen support Bang Monjeng dengan membeli merchandise-nya, bisa banget. Ini masih ada topi juga masih ready, jaket juga masih ready, dan yang kecil-kecil seperti stiker, gantungan kunci, maupun gelang juga masih ready. Bisa banget tinggal di order, DM aja Bang Monjeng di monjengspeed, @monjengspeed di Instagram tadi ya. Mungkin segitu dulu untuk episode Citrus kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Have a great day and ciao.